Om Swastiastu, Semeton Sarasami. Kali ini saya mengajak Semeton untuk mengunjungi sebuah tempat suci yang mempunyai latar belakang cerita unik. Adanya tempat ini yang berlokasi di pinggir bukit atau lereng di Dusun Dilin, Giri Tembesi, Lombok. Nah, saya yakin Semeton penasaran dengan tempatnya, so ikuti terus dan jangan skip sampai akhir video hanya di channel Pandai Bali. Untuk menuju ke tempat ini, kita harus melalui jalan yang cukup ekstrim karena jalannya yang berlumpur dan berlubang. Di dusun ini kerap kali turun hujan sehingga jalan berlumpur, baiknya kalau mau lewat di sini bawa motor yang cocok medan ekstrim. Jalan ini sering dilalui oleh para petani untuk ke sawah atau ke kebun mereka. Kita berhenti di sini dan akan jalan kaki untuk menuju lokasi. Nah, dari sini kita sudah merasakan aura yang begitu kuat sekali setelah melewati batu besar ini. Batu besar ini juga mempunyai jalan cerita unik dan mistis. Nah, kita akan kupas nanti kenapa sampai ada batu besar di pinggir jalan, apakah ada yang meletakkannya atau memang dari alam. Nah, kita akan kupas nanti. Saya berada di sini, saya merinding, begitu juga teman saya yang bantu merekam, Gede Peri, juga merasakan hal yang sama. Nah, tapi dia hanya diam, tak berani ngomong sepatah kata pun. Sebelumnya saya sudah meminta izin dari pengumpulan pura, tapi baru kali ini saya bisa meliputnya karena memang rasa penasaran akan pura ini dengan cerita yang mistis, dengan cerita mistis yang saya dengar. Nah, pohon beringin yang rindang dan besar yang ada di dalam pura juga menambah aura taksu yang luar biasa. Tempat ini adalah pura Gunung Cemeng yang berada di Dusun Lilin, Giri Tembesi, Gerung, Lombok Barat. Nah, Dusun Lilin adalah 100% warganya adalah umat Hindu yang berasal dari Nusa Penida yang sudah tinggal di sini ratusan tahun yang lalu. Suasana di dalam pura begitu tenang dan sejuk. Nah, lokasinya yang berada di pinggir bukit atau gunung, yaitu Gunung Cemeng, sehingga nama pura ini adalah pura Gunung Cemeng. Nah, kita bisa lihat di sini ada 6 pelinggih, di mana tinggi pelinggih ini kurang lebih 1 meter sampai 2 meter. Nah, pelinggih-pelinggih di sini sudah diganti dengan bahan beton, yang artinya sudah mengalami renovasi, tetapi tetap mempertahankan tinggi dari pelinggih yang dulu. Sejarah mengenai keberadaan pura ini dari cerita-cerita warga atau masyarakat bahwa dulu pengisir atau leluhur dari pengumpulan pura ini saat lagi mengerjakan sawahnya tiba-tiba menemukan dua buah batu yang tidak begitu besar.
Nah, karena menghalangi atau mengganggu saat mencangkul, sawahnya dibuanglah batu tersebut. Nah, tetapi kembali batu itu muncul di hadapannya. Nah, begitu berapa kali, akhirnya batu tersebut diletakkan di lokasi pura ini. Nah, tapi anehnya batu itu semakin membesar. Nah, sampai akhirnya dari penggisir atau leluhurnya dulu tuh membungkusnya dengan jajan uli atau jaju uli agar dengan maksud tidak membesar. Nah, tetapi batu tersebut tetap membesar. Nah, alasan tepatnya kenapa dibungkus dengan jajan atau jaju uli saya tidak begitu tahu, sehingga akhirnya dibangunlah sebuah pelinggih atau tempat sembahyang. Begitu cerita saya dengar dari warga di sini. Mengenai kepastiannya, saya belum sempat meminta informasi ke pengempon pura. Nah, video selanjutnya saya akan mewawancarai pengempon pura atau pengisir pura untuk mengetahui secara pasti sejarah atau cerita dari pura ini. Nah, jadi semeton jangan lupa subscribe channel ini untuk semeton yang tombol subscribe-nya berwarna merah. Pasti sebutan bertanya, di mana batu-batu yang dimaksud? Nah, sama seperti rasa penasaran saya, karena saya tidak melihat batu di seputaran pelinggih. Jika saya berkeliling di seputar beringin besar yang ada di pura ini, ternyata saya melihat batu besar yang sudah dibuatkan beton di bawahnya atau sekelilingnya. Nah, lokasinya tepat berada di bawah pohon beringin sebelah kanan dari pintu pura. Nah, tiba-tiba saya merasakan aura yang sangat sakral begitu kuat di batu ini. Saya pun sujud di batu ini untuk meminta izin atau memohon maaf jika lancang memasuki areal pura. Nah, batu ini tidak bulat atau lonjong tetapi persegi dan bentuknya agak lancip. Ada canang atau secarian di atasnya dengan akar-akar pohon beringin yang menjuntai ke bawah menambah suasana sakral tempat ini. Tidak jauh dari batu ini, sekitar 3 meter ke kanan, saya melihat batu yang kedua yang agak pendek dan pipih, juga sudah dibeton sekelilingnya. Nah, apakah kedua batu ini melambangkan atau simbol dari lanang wadon atau laki-laki dan istri? Saya selanjutnya menelusuri seputar pohon beringin dan kembali ke area depan pelinggih. Nah, pingin rasanya lama-lama duduk di tempat ini karena suasananya yang begitu tenang dan sejuk. Nah, di seputaran ini juga ada monyet-monyet kadang turun ke sawah atau ladang warga untuk mencari makan, tetapi bukan penghuni Gunung Semeng ini.
tadi di dalam pura, seperti saya buka sebelumnya, tak jauh dari pura ada sebuah batu besar yang berdiri tegak di pinggir jalan. Nah, sebelum lokasi pura. Warga bahwa batu besar ini ada baru beberapa tahun yang lalu. Ada di sini bukan diletakkan oleh warga tetapi jatuh dari atas Gunung Cemeng. Nah, bagaimana bisa terjadi? Cerita warga bahwa saat musim hujan tiba-tiba batu itu longsor dari atas gunung. Dan anehnya dari jatuhnya batu itu lurus ke bawah pas mengenai di mana lokasi pura ini. Tetapi tidak tahu energi apa yang membelokkannya dan jatuh di posisi saat ini. Jika kita pakai logika, kalaupun dipindahkan orang, 100 orang pun tak mampu memindahkannya. Nah, batu ini menjadi penjaga atau lawang dari pura Batu Cemeng dan setiap lewat di sini pasti seperti ada angin semilir atau energi. Jadi sebaiknya kita permisi atau mengucapkan Om Swastiastu setiap lewat di sini.